Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Murata Production. Di video kali ini akan membahas tentang 4 dampak negatif penggunaan pestisida. 4 dampak negatif penggunaan pestisida secara berlebihan. Penggunaan pestisida secara bijaksana dapat memberikan keuntungan bagi manusia, seperti dapat meningkatkan produksi tanaman karena gangguan yang disebabkan oleh hama dan penyakit pada tanaman menurun. Pasokan makanan akan terjaga kesinambungannya karena hasil panen yang meningkat, dan meningkatkan kesehatan, kualitas, dan harapan hidup manusia dikarenakan oleh tersedianya pasokan makanan yang bermutu dan lingkungan yang lebih baik. Keuntungan dari penggunaan pestisida antara lain: perlindungan tanaman dari serangan hama, menjamin ketersediaan bahan pangan, mencegah kerusakan harta benda, dan pengendalian penyakit yang ditularkan melalui vektor pembawa. Idealnya, pestisida mempunyai efek toksik atau racun hanya pada organisme targetnya, yaitu pada hama. Namun, dalam kenyataannya, penggunaan pestisida masih dilakukan secara tidak bijaksana, sehingga menimbulkan berbagai dampak negatif bagi kesehatan manusia dan lingkungan. Salah satu contoh dampak negatif yang ditimbulkan bagi lingkungan yaitu menurunkan keanekaragaman hayati dan pencemaran lingkungan. Selain itu, penggunaan pestisida yang tidak tepat dapat mengakibatkan hama dan penyakit tanaman menjadi resisten atau kebal terhadap pestisida, menurut Supriyadi di tahun 2013. Pada kenyataannya, sebagian besar bahan aktif yang digunakan tidak cukup spesifik toksisitasnya, sehingga berdampak negatif terhadap kesehatan manusia, menurut Costa di tahun 2008. Selain itu, penggunaan pestisida juga berdampak negatif terhadap lingkungan dan ekosistem, menurut WHO di tahun 2008. Merebaknya serangan organisme pengganggu tumbuhan atau hama seringkali membuat petani melakukan pengendalian dengan menggunakan aplikasi pestisida kimia. Pestisida kimia banyak digunakan karena dapat diaplikasikan dengan mudah dan hasilnya dapat dirasakan dalam waktu yang relatif singkat, serta dapat diaplikasikan dalam areal yang luas. Namun, dalam penggunaannya, petani seringkali masih menyalahi aturan dengan menggunakan pestisida kimia dalam dosis yang melebihi takaran, dan bahkan mencampur beberapa jenis pestisida kimia dengan alasan untuk meningkatkan daya racun atau daya bunuh pada hama dan penyakit tanaman, sehingga dosis yang digunakan pun seolah tidak diperdulikan lagi dengan asumsi bahwa agar hama atau OPT bisa dikendalikan. Dilansir dari laman Dirjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian, disingkat Kementan, berikut dampak yang ditimbulkan pestisida kimia pada lingkungan secara umum. Yang pertama, menurunkan kesuburan tanah dan mencemari air. Bahan kimia hampir tidak akan terurai dalam tanah ataupun air. Bahan kimia yang terserap tanaman dan sisa tanaman yang diuraikan oleh mikroba tanah pun masih akan meninggalkan sisa zat kimia dalam tanah. Lambat laun, zat kimia tersebut akan mengurangi kesuburan tanah karena membunuh mikroorganisme bermanfaat serta menghalangi penguraian unsur hara di dalam tanah. Yang kedua, yaitu pestisida kimia menyebabkan kekebalan resistensi hama atau OPT. Resistensi adalah sifat kebal terhadap bahan tertentu yang diperoleh hama atau OPT dari kemampuan adaptasi dan evolusi untuk mempertahankan hidup dari paparan zat kimia. Resistensi
hanya terjadi pada penggunaan pestisida kimia saja dan tidak terjadi pada penggunaan pestisida organik. Itulah sebabnya mengapa kini petani semakin sulit untuk mengatasi hama atau UPT, padahal mereka mudah dan sudah menggunakan pestisida kimia yang sama dengan yang digunakan petani lain. Yang ketiga, yaitu pertumbuhan tanaman tidak normal. Penggunaan pestisida kimia berlebihan tidak hanya menyebabkan tanaman rusak, tetapi membuat pertumbuhan tanaman menjadi tidak normal. Kondisi seperti kerdil, bercak pada daun, dan buah banyak yang rusak, dan juga adanya perubahan warna pada daun tidak hanya disebabkan oleh kurangnya nutrisi pada tanaman tersebut, tetapi bisa juga disebabkan karena penggunaan pestisida yang berlebihan. Dan yang keempat, yang terakhir, yaitu pestisida kimia meninggalkan residu atau sisa pada tanaman. Pestisida jenis insektisida dan fungisida sistemik biasanya mengandung bahan kimia sintetik yang mudah terserap tanaman dan disalurkan ke seluruh bagian tanaman untuk melindungi setiap bagian tanaman dari gigitan serangga perusak. Adapun sisa pestisida kimia ini masih akan tertinggal dalam jangka waktu yang lama di dalam tanaman hingga masa panen tiba. Bahkan jika residu pestisida masih menempel di buah atau pada sayuran ketika dikonsumsi, maka akan membahayakan kesehatan manusia. Pestisida golongan organoklorinase termasuk pestisida yang resisten pada lingkungan dan meninggalkan residu yang terlalu lama dan dapat terakumulasi dalam jaringan melalui rantai makanan. Contohnya adalah jenis dari DDT, cyclodienes, hexachlorihexane atau HCH, dan endrin. Untuk itu, hendaknya para petani kita di Indonesia harus memperhatikan dampak negatif dari penggunaan pestisida ini dengan anjuran dalam memakai pestisida agar tidak keseringan dan jangan terlalu berlebihan. Semoga informasi tadi bermanfaat. Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya. Mari bangun channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya ya, agar tidak ketinggalan untuk update video berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan jangan lupa tonton video yang lainnya ya. Terima kasih sudah menyaksikan channel ini.